info bagi tim-tim yang akan bertanding selanjutnya di putaran kedua ke depan ini, bagi pemain yang belum ada foto waktu main pertama harus menyerahkan pas foto sebelum masuk ke lapangan pada pertandingan kedua. Kalau tidak ada, maka pemain tersebut tidak diperbolehkan untuk bertanding selama tidak ada foto. Nah, kalau ada, boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami siarkan secara langsung dan secara live di Stadion 07 di edisi 28 Juni 2022. Dan yang bertemu di partai yang kedua ini ada utusan ACP dari Wera Kabupaten Bima dan dicamu oleh Fantasi FC utusan Panda Kabupaten Bima juga. Kembali ACP, ternyata bola sudah meninggalkan lapangan nomor 14 di sana. Dapat mengejar bola kembali, lempar ke dalam. Punggung 32 saudara Iki, sang kapten di sana. Ada punggung 17, Mawardi. Masih ada punggung 17. Kurang cermat ada punggung 17. Kembali sana, balik di sana ACP. Lempar ke dalam untuk ACP. 14, masih ada punggung 14. Kurang cermat, kembali ada punggung 7, sang kapten di sana. Perebutan bola terjadi. Tarik ke belakang. Pemain Belanda dapat direbutkan kembali. Bali. Anak Panda di sana ada punggung 17. Bali ada Mawardin ke depan. Kurang cermat saudara Mawardin. Belah kiri bertarung kembali. Kembali dan kembali menghasilkan tendangan gawang. Ada sang gawang di sana. Das namanya. Kembali nomor 45 Erik. Kembali ke tengah sana ke gelandang maksudnya. Terbaca dapat direbut. Sang kapten nomor 17 kita sambung 24 di sana. Ternyata bola sudah meninggalkan lapangan. Kembali lempar ke dalam untuk ACP Wera Kabupaten Bima. Ada punggung 7 di sana. Kembali ACP di blok di sana oleh punggung
29. Ada Budi tadi. Lempar ke dalam di sana. Diambil alih nomor punggung 12. Siapa akan di 7. Sudah lakukan di sana. Nomor punggung 10 di 7. Selamatkan sang kapten nomor punggung 17. Kurang cermat nomor punggung 10. Sudah lakukan di sana. Kembali perputaran bola di sana. Tendangan pojok untuk ACP. Wera kepada tim Bima nomor punggung 14. Ada Hong. Tadi dengar Ang. Narik. Sudah gol shot. Hong. Kembali serangan balik ada Panda. Dapat itu kembali bercermat di sana. Kembali perputaran bola. Ternyata pelanggaran di sana. Ada pergerakan tambahan tidak jelas oleh sang wasit saudara Irfan SPD. Yang wasit senior yang dimiliki. Pemuda berikat yang pertama ini. Melewati pagar hidup di sana. Masanya kesambung 12 di sana. Shooting masih melebar. Shooting yang dilakukan secara detail. Tunggu tempat terjadi. Arven pukul 4 di sana ke atas. Kembali di tengah sana pukul 4.5. Ada Eric. Masih melebar. Kita sambung 24 di sana. Rens. Ternyata bola sudah meninggalkan lapangan. Dilihat jelas oleh Awe Arif Rahman SPD. Dan berkedalam stasiun TP di sana pukul 2 Armin. Dapat dimanfaatkan sana ada Panda. Kembali Pandai sih. Kembali pukul 7 sang kapten sana ada Anggi. Masih Anggi sana sudah celah. Kurang celah sang Anggi kembali di sana. Pandai sih hebat. Blok sang kawan jatuh bangun sang kawan sudah Sahrul kembali sana. Kembali ACP merah. Di sana ada Anggi ke depan. Nomor 14 di blok di sana pukul 5. Center bagi yang dimiliki. Pandai CFC. Kembali serangan balik Pandai CFC. Kurang cermat di sana. Lama gak bola kembali serangan balik di sana. ACP merah. Ada pukul 12. Ada Til. Bang, kita pukul 10. PP. Shooting. Terlalu tergesa-gesa nomor 9 di sana. Ada Budi. Taruh nomor 4 di sana dengan nomor 9. Lempar ke dalam untuk Pandese FC Panda. Danggi di sana. Kapten. Terasa nomor 4. Bagi kiri. Lempar ke dalam untuk Pandese FC Panda. Sampai itu madoon. Terasa kapten di sana. Terasa nomor 45 ada saudara Eric. Ada pukul 11 di sana Billy. Di blok di sana kembali melampirkan ke dalam. Masih kok kalau pukul 4 di sana. Sampai kiri Armen. Lempar ke dalam. Ada sang kapten di sana pukul 17. Mawarden. Lempar ke dalam sudut sana. Balik berputar bola udara. Ada dorongan terlihat jelas di sana. Menghasilkan tendangan bebas untuk ACP Wira Kabupaten Bima ini. Armen. Kembali perputaran bola ada sampai kanan di sana ada pukul 5. Kembali dapat terbit di sana ACP ada pukul 9. Dapat terbit kembali Pandese ada pukul 11. Sudah cermat sudah rapi. Lari ke lapangan ada Armin. Lempar ke dalam di sana sudah lakukan ACP membangun kembali serangan ada Anggi. Masih melambung tinggi shooting. Lakukan saudara Anggi dan pukul 7 di sana dari ACP. Kembali betul-betul terjadi ke depan, terusan ke depan terbaca oleh pukul 24 di sana ada Rens bertarung sang Rens. Tarikan terlihat jelas saudara Rens di sana pemain dari Pandese FC. Kembali menghasilkan cadangan bebas untuk Aca ACP Merah Kabupaten Bima nomor 10 ada saudara DDCR. Kita nantikan DDCR di sana. Sudah lakukan di sana. Kembali perputaran bola udara di sana. Ada pukul 7 Anggi di sana. Desa pukul 12. Anggi bertarung kembali di sana. Ada pukul 5 hal sudah ke depan. Ada Crespo. Arvin. Kembali. Anggi di sana bertarung kembali. ACP Wira. Ada pukul 4 di sana Arvin. Ada pukul 14 tadi ke belakang Hong. Hong bertarung Hong. Ada pukul 12 di sana Tele. Kembali
Ontong yang kurang sempurna punggung 45. Kembali perbutan bola di sana. Kembali bertahan punggung 10 di sana. Lempar ke dalam untuk ACP Wera Kabupaten Bima. Ada Tele. Sudah lakukan di sana. Ah, pelanggar terlihat jelas di sana. Iya. Nomor 45 sudah lakukan di sana. Nomor pas. Kontot ada di sana. Kembali sambal. ACP Wera di sisi kiri sana. Ada punggung 9. Diselamatkan punggung lebat di sana. Kembali perbutan bola Anggi. Ada punggung 32, ada Iki, dirampas sang kapten, Mawardi, kurang cepat sudah Mawardi, ada punggung 12 di sana, ada Cele. Ke depan, teman-teman, ada punggung 10, ada Dedek. Pelan saja, Mawardi, kembali. Pandese FC, ada punggung 9, kembali perputaran bola terjadi di sana. Lempar ke dalam untuk Pandese FC sudah lakukan di sana. Ada punggung 45, ada saudara Airik. Kurang cermat kontrol yang dilakukan nomor punggung 11, saudara Billy. Laut turun 5. Belati bukau, upaya maura undurin mendender, mau maru. Kembali. Terjatuh nomor punggung 4 di sana saudara Arben. Sampai kiri yang dimiliki ACP Wera Kabupaten Bima. Di sana diambil alih saudara Armin. Center back. ACP ke depan. Halo saja disundul saja sang center back nomor 5 di sana. Crespo. Kembali. Crespo ke depan. Ada punggung 11. Ada Bill. Masih Bill mencari celah di sana. Masih menggotak bola. Kita sandar ke punggung 9 di sana saudara Budi. Di blok saudara Armin. Armin maksud kami. Punggung 32 di sana. Iki. Kembali, lebar kembali. Ada Erik. Ada Mawardin di sana. Terlalu lama bukan bola kembali. Punya putar bola. Cari ke bola belakang. Ada Erik. Terobosan ke depan. Halo, sesan cintar di sana. Ada Arbezer. Dapat ditangkap basah oleh sang kawan. Tangkap basah. Kalau kembali di sana. Pandese FC ada punggung 7. Terus ada. Komunikasi kurang cermat antara punggung 32 di sana. Saudara Iki dengan saudara Billy belum cermat. Dua pemain di sana dari Pandese FC. Kembali ada punggung 4 Lens. Hari dah hari, boleh hari. Hampir bangun dek teman-teman. Ada Anggi di sana lebar ke dalam sangkap dan yang dimiliki ACP Kabupaten Bima. Oke. Ada Armin. Dapat diliput di sana. Serang kembali. Pandese. Ada punggung 11 saudara Billy. Ada punggung 9 di sana masih bertanggung saudara Budi. Luar biasa masih kokoh sang center back punggung 2 saudara Armin. Kembali lupa kalau sudah dilakukan di sana. Ada Erik. Masih Erik. Terlalu lama megang bola saudara Erik. Serangan balik. Komunikasi kurang cermat. Kembali. Punggung 9 di sana ada Budi. Lebar maksudnya. Terbaca oleh Armin. Sampai kiri di sana. Terobosan ke depan. Mawardin. Kembali. Punggung 6 ada Rian. Dibuang saja oleh saudara Rian. Anggi di sana bertahun dan punggung 7 Mawardin. Oh, masih menyamping shooting yang dilakukan sang kapten di sana saudara Anggi. Kembali ACP membangun kembali serangan. Serang balik di sana Pandese. Di blok saudara Armin di sana. Kembali ada Iki. Lempar dalam buang dalam di sana. Ada Anggi di sana kapten. Kembali Crespo. Kurang cermat saudara Crespo di sana. Pemain belakang yang dimiliki Pandese FC. Kembali menghasilkan tendangan pojok. Kembali ada Anggi. Kapten ke depan. Serangan balik di sana saudara Iki. Ada Rians. Kembali. Ada Erik. Ada Rians tadi. Ada Iki. Di blok nomor 12. Tele.
kembali ada Rian mengambil alih lempar ke dalam, sudah lakukan di sana. Ada pukul 9, ada Budi, masih Budi di sana, dari celah kembali shooting, masih pelan shooting yang dilakukan saudara Rian. Mawardin terobosan ke depan, kembali pukulan bola terjadi di sana. Ada pukul 12, saudara Tele depan, ada Hong di sana, masih Hong ACP ke depan, ada Rian, ada Anggi dituju di sana. Perbutan bola terjadi di sana, lempar ke dalam, masih pergantian pemain dari ACP. Wera nompung 12 ditarik keluar, digantikan nompung 11. Kembali anak-anak ACP Wera Kabupaten Bima merubah strategi formasinya, melakukan pergantian pemain. Ada Erik lebar, ada Mawardin kapten di sana, terbaca saudara Armin, ada Budi kembali, Anggi di sana kapten, memang Mawardin sang kapten juga, masih Anggi ke depan. Ada pukul 11, pemain yang baru masuk saudara Kobarjer, ada Kobarjer di sana, lempar ke dalam, ada Anggi. Kurang cermat kontrol yang dilakukan Kobarjer, lempar ke dalam di sana, anak pada Mawardi kontrol di sana, ada Erik. Kobar di sana bertarung kembali, di blok kembali, perputaran bola terjadi di sana, ada Budi Wanda terbatas dari Army, masih kokoh center back yang dimiliki ACP, kembali serangan balik di sana, ada Kiki Pandese, masih Pandese di sana ke depan, Mawardi Eke Rias masih menyamping. Mawardi tadi Rias pulang ke depan, kembali ada Ik Crespo, kembali Hong di sana, dapat terbit kembali serang pada saudara Rian di sana, Pandese bersama kembali dengan Budi depan, ditangkap cermat oleh sang gawang kita kapasnya. Kembali kontrol ada di sana saudara Anggi, kapten yang dimiliki ACP Wera Kabupaten Bima, dibawahi punggung saudara Erik, masih melewati sang Erik di sana, kapten terlalu lama bukan bola kapten. Ada Anggi di bawah punggung 32 dari Iki di sana, kembali ada punggung 10 Panda, ada Rias tadi sundulan, kembali ada punggung 9 Bovera ya. Kembali Pandese, ada punggung 24, ada Lens kembali, Budi masih melambung tinggi, shooting yang dilakukan saudara Budi Tawang, kembali Kobarjer tadi, kembali ada Anggi, masih Anggi, ada Kobarjer bertarung ke di sana. Aku mengam, ada Rian pelanggaran di sana, Salman. Kembali ada Eke ke depan, hampir saja ada pukul sebelah di sana saudara Bim. Kembali ada Hong di blok sang Budi, kesalahan lempar ke dalam, kembali lempar ke dalam. Tio gari dia, tio. Beli. Ada lagi di sana juga pun. Sampai pukul 9, Pawera. Kembali Pawera tadi ke belakang. Dapat direbut oleh saudara Erik.
Depan ada punggung 11 saudara Billy. Di blok di sana. Kembali Pawera. Kita sama punggung 6 saudara Rias di sana. Ada punggung 4 saudara Armen tadi. Ada punggung 4 di sana Renz. Tadi di belakang. Armen masih bisa melamankan daerah pertama. Sotir. Kembali Budi di sana. Kembali Armen. Serangan kembali Aceh Pawera. Kamu tinggal terpesan ke depan. Ada kopal. Kurang cermat, Koberger. Serangan balik yang begitu cepat yang dibangun oleh ACP Wira Kabupaten Bulma. Masih Iki di sana, ke depan Budi. Sundulan yang masih pelan, masih bisa ditangkap basah oleh sang gawang Sahrun. Sahrun. Di sana Pandesi. Terlalu memegang bola saudara Eri. Kembali Anggi. Ada Koberger di sana. Ada Mawardi. Bermutem ada Kobar, ada Anggi di sana. Anggi di blok oleh Renz. Ada Iki di sana. Kembali Budi. Wah, ini saudara Budi di sana Budi ke depan. Kembali bola dia terjadi pada ada Mawardi kembali. Ada punggung 9. Luar biasa pergerakan cepat serangan balik yang dibangun Pandese FC anak panda Kabupaten Bima. Kembali menuangkan hasil yang sempurna, merubah papan skor menjadi 1-0. Keunggulan bagi Pandese FC Panda Kabupaten Bima. Mudah-mudahan anak-anak ACP Wira Kabupaten Bima tidak berputus asa untuk menyamakan kedudukan atau untuk memenangkan pertandingan di partai yang kedua di Armen di sana, center back. Naik ke Armen. Ke mulut kawan di sana. Berapa yang berapa terjadi? Ditangkap basah, terabas. Ada Iki. Masih Iki. Kembali kerjasama dengan Mawardin. Ada Budi sampai cetak gol. Bagi Pandese FC. Ada Hong. Masih Hong di sana. Terobosan ke depan saudara. Ah, kembali keluar kanan sang gawang. Ada Bas. Kembali Anggi di sana. Kapten ACP depan. Ternyata bola sudah meninggalkan lapangan. Terlihat jelas. Ada Erik. Ke depan. Ada Iki di sana. Ada Billy. Ke depan. Kembali berhubungan. Armin. Kurang cermat di sana. Lempar ke dalam. Ada saudara Billy di sana. Masih. Punggung 10 di sana. Punggung 45 masih diambil dari Erik tadi. Kembali. Erik. Ke depan. Ada Iki. Depan. Kedepan lagi. Kembali serangan balik. Ada punggung 10. Ada Dedy Jer. Koper. Masih bisa dihawasan abas sang gawang yang dimiliki Pandese FC. Kembali dan kembali. Tendangan pojok. Ada Koper Jer. Sudah berjana. Kembali ada Hong. Masih Hong kecil sana. Ke depan. Ada Armen tadi. Anggi. Kobar. Masih tendangan angin dari Kobar. Mudah-mudahan anak-anak Wira tidak berputus asa di sore hari ini untuk menyamakan kedudukan atau untuk memenangkan di partai yang kedua ini. Kembali Armen. Hong masuk gang. Tarik belakang. Armin. Ke depan. Ada punggung 10 di sana. DDJR. Masih DDJR di sana. Di babang Mawardin di sana. Masih DDJR. Kembali. Berbutan bola tadi. Ada lagi sang kapten. ACP. Ada Hong di sana. Sundulan ke depan. Yanggi. Kapten di sana. Ada punggung 9 di 7. Pawera. Lempar ke dalam. Saudara Hong di sana mengambil alih. Lempar ke dalam. Sudah lakukan di sana. Kebuah.
dapat ditangkap cermat oleh Semi Abbas, sang gawang yang dimiliki Pandese FC Panda Kabupaten Bima. Kembali bersama dengan Iki di sana. Ada Hong bertahun dengan sang Hong di sana. Iki berputar menjadi Hong di sana. Masih ACP ke depan. Ada kebarjer di sana. Pelanggaran. Teriak ke anak tumpah tengah. Mawarding kemul jauh sana. Terlalu bisa dikontrol oleh saudara Billy, striker yang dimiliki Pandese. Ancur angin ini. Kembali saya kembali Angge. Ada Pua Wera. Kurang cermat saudara Pua Wera di sana. Kembali Pua Wera bertarung dengan Pua di sana. Ada saudara Rian. Dari bola keluar. Ada hit di sana. Hit. Kobar JR di sana bertarung dengan dua pemain belakang di sana. Terjatuh Kobar JR. Ada tarikan dengan jelas oleh sang wasit, saudara Irfan SPDI di sana. Kembali menghasilkan tendangan bebas untuk ACP Wera Kabupaten Bima. Kobar JR. Lihat, Bo. Kobar. Kurang cermat, ya. Kembali perebutan bola. Halo saja bola. Armin pelanggaran di sana. Kembali dengan bebas untuk ACP Wera. Diambil alih saudara Armin di sana. Arbe kembali kembali terlepas luar biasa sang gawang yang dimiliki Pandese FC Panda ini. Ada Abbas, ada 45 saudara Erik ke depan bola. Kembali dapat direbut di sana oleh Armin. Naik ke atas sama saya ke depan. Dihalau saja di sumber saja tempung 24. Ada Lance lempar ke dalam. Lagi-lagi saudara Armin di sana naik ke atas. Center bagi yang dimiliki ACP. Set. Kembali. Ada kita nih. Ada Mawardin, kapten yang dimiliki Pandese. Ada saudara Budi. Ini Budi di sini. Cari-cari wali. Masih Budi di sana. Otak bola yang sempurna. Masih Budi kesan dengan Budi. Masih Budi Pandese. Ternyata bola sudah tinggalkan lapang kembali. Jangan kalau di sana saudara Armin. Sudah lakukan di sana. Ada punggung 10 saudara Dedejer. Siapa yang tujuh Dedejer? Masih Dedejer. Kembali, amin. Mati bola. Ada Dedejer ke depan. Di blok di sana oleh Rens. Kembali Budi. Serangan balik Pandese Panda. Lama memotong bola saudara Budi. Kembali. Ada Dedejer. Masih Dedejer. Angkat saja bola. Kurang cermat saudara Dedejer. Armin masih bertarung. Armin tarik ke belakang. Ada pengunam Trian di sana. Ada Pua Wera bertarung di sana. Bertarung dengan pengunam 24 saudara Rens. Cepat, kebar. Ada pengunam di sana. Ria, oh, pelanggaran Trian. Kembali terlalu bebas untuk Pandese Panda Kabupaten Bima. Pelan saja dari pengunam 32. Iki. Kurang cermat Iki. Kembali kontak dari saudara Iki. Kembali melebar. Ada pilih, masih sang pilih di sana. Dikawal dua pemain belakang dari ACP. Depan. Ada pengunam di sana dari ya. Mawarde. Di sana ditangkap cermat sang gawang.
Langsung dari belakang gawang di sana. Aceh Pereira Escobar. Kembali ada Anggi bertemu dengan Sabun di sana. Ke depan. Ah, pelanggaran terlihat jelas ada pergerakan. Seringkali kau melakukan pelanggaran nomor 10. Menghasilkan hadiah kartu kuning. Ada Rian untuk Aceh Pereira kepada siapakah yang dituju? Maksud kami, siapakah yang dituju? Sudah lakukan sana! Armin! Ke depan, Armin! Sotek! Masuknya pintu Armin. Jatuh Crespo di sana. Kembali di sana! Ada Pemudang! Ada Rian! Ke depan! ATP! Pandesa di sana! Boleh! Masuk kami Budi. Depan ada Pemudang Rian. Ha! Halo saja ada Pemudang pada Rans tadi. Kembali Armin. Kontrol bola di sana. Mencari celah. Depan. Anggi dituju sana. Ah. Kembali. Bertarung kembali di sana. Ada Rans. Bola fair play. Kena dasi. Oh, Seleria, Seleria. Bola terbaik yang terjadi di sana. Tembusan ke depan. Ada Crespo, interback, Pandesi. Ria. Armin, depan. Ada DDCR tadi. Wah, DDCR dapat direbut di sana. Kembali. Pemain yang baru masuk. Ada Yani. Terjatuh di sana. Ada saudara Riang. Kembali. Ada pemain 17 di sana. Ada saudara Mawardin, kapten yang dimiliki Pandesi FC. Panda ke Putu Bima. Sudah gol di sana. Masih bisa diselamatkan oleh Hong. Kita nanti ganti dengan pojok di sana. Bagi Pandesi FC Panda. Pelan saja di sana. Ada Mawardin. Masih Mawardin. Kembali. Ada punggung 11 saudara Billy. Kenaki kan? Kenaki kan? Depan, terus ada saudara Anggi di sana. Masih Anggi, kurang cermat. Iria, ada Erik, ada Rian, ada Yeke melebar di sana, ada Erik. Kembali, dua merah di sana. Kita sama dengan punggung 10 DDJR. Ada Armin, masih Armin di sana melebar. Ada Anggi, lama bukan bola saudara Anggi. Ada pengunam di sana, ada Rian. Kembali ke Rian, ke depan ada Anggi. 10 di sana. Jadi JR tadi, kembali ke bola. Ada Rian, masih Rian di sana. Ah, lagi-lagi. Langgaran di sana. Ada Rian. Hati-hati Rian. Wasit selalu dan selalu memberikan peringatan untuk Anda. Untuk wasit siapa ini? Kembali pemegang bola di arah. Rian di sana, ke depan, tembusan ke depan. Puah merah bertarung di sana. Kembali pemegang bola di sana. Bang, ada pemain 3-2 saudari Eki. Pelan, Mawardi, 1-2. Penetrasi satu gol kembali diperagakan Pandesi. Ayo Ci, Panda ke depan, tidak ada kawan ke depan. Dapat temu Mawardi, masih si Mawardi. Kembali ada Iki di sana. Masih Iki, babaknya saudara Armin. Lempar ke dalam, Aceh Pereira. Siapa yang dituju? Aceh Pereira sudah gol di sana. Kobar, kobar. Terlalu keras menggiring bola kobar. Di Aceh Pereira.
ada Rians. Kembali Hong ke Rians di tujuh. Ah, pelanggaran dia di sana. Ternyata mendapatkan kartu kuning. Kembali ke lapangan Armin dan Rians. Anggit. Alas kubar. Tenang, tenang. Di akhir-akhir menit ini tenang, harap tenang para pemain. Keris. Dibiarkan saja dengan lempar ke dalam. ACP. Ada dua wira di situ di sana. Kembali perebutan bola terjadi. Masih bertarung di sana yang 45. Ada Erik. Dibaca oleh Hong. Masih Hong di sana. Ah, kurang cermat Hong. Mawardi kepada Rias di sana. Berarti ah. Paki-paki. Tenang, merah. Ayo main lo saya tetap apa sih? Wei. Lu tinju aja. Ada tahu sih dipilih yang melosa. Oh, kick off. Babak kedua di partai yang kedua. Salaman. Kalembo ada untuk Cinaku dari ACP Wera. Kalembo ada Cinarangiku. Dan terima kasih untuk ACP Wera atas partisipasinya di turnamen pemuda Bedikap yang pertama. Dan selamat untuk Pandese FC Banda Kabupaten Lima.